Pereha hari subuh dan baik saat itu, tak lain tak bukeh. Yang telah lepas mari, ayah mak kecek buku halal siap raka dah deh. Kenapa? Kata makanlah sebahagia daripada makanan yang ada di bumi ini, yang halal dan baik. Dan janganlah kamu turut jinjak lakah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Begitulah saya pengajar mati sekalian. Lepas tu di pagi, di muni-muni kita sambung lagi pula berkenaan dengan bab halal macam itu deh. Kata sambung sikit, lepas tu kita nak pergi kepada bab syubhah. Semua wajib kena mengaji ni. Deh, lepas tu gerak. Deh, anak-anak cucu-cucu cicit cocok yang mana sepatut kita nak boleh asuhkan dengan agama. Wih makan agama kata yang mana ayah mak pergi zairah demo dengan sorga ni. Deh, setiap-tiap umuh, setiap-tiap masjid, setiap-tiap tempat. Deh, yang begitulah. Selain daripada tu, kalau kita mengambil padu pada agama, iaitu Allah kasih dan Allah kurniakan dengan selamat dunia dan akhirat. Neh. Selepas pada tu, mana kata talabul halali faridatun ba'dal faridah. Artinya, sebelum Nabi SAW mencari rezeki yang halal adalah fardu sesudah menunaikan fardu sembahyang. Fardu malah mana? Ha, tu dia. Iaitu sembahyang wajib. Dan wajib pergi cari nafkah benda yang halal, cari rezeki yang halal adalah fardu sesudah menunaikan fardu sembahyang. Itu bererti Nabi suruh kita menuntuti cari rezeki yang halal dalam dunia ni. Banyak, berapa banyak. Lalu tu bagaimana kalau zaman dulu kita boleh bandingkan dengan demo ayak berah. Ayak berah saat ni tu untuk nak ambil atas tu baik. Ataupun batu-batu, tahi tikuh pun baik, apa-apa baik dalam berah. Zaman dulu hari tu. Lepas tu zaman lo ni tu demo pakai masuk enjin habis dah buat jadi pack, jadi apa ni? Sejabis dah berah. Dengan tidak ada apa sama sekali. Lalu tu lalai tak ada apa pun kena tengok juga. Basuh berah saat ni tu we cuci sikit ha. Deh. Kerana bimbing takut ada apa ni racun-racun di dalam berah. Zaman dulu kita kisar ini padi. Kita menumbuk buat padi, buat berah. Tumbuk padi jadi berah. Deh. Lepas tu dalam numbuk sana tu kena ayak pula dah. Nak buat atas tu baik. Atas iaitu padi tak acau tu lah. Tak jadi berah. Buat atas tu baik, buat anak batu tu baik, buat segala-gala. Tapi zaman lo ni dia mau buat sudah lalu dah. Buat jabir. Nak beli secupak pun boleh, nak beli 10 kilo pun boleh dalam jabir. Ada berbagai-bagai berah. Berah panjang, panok, ada macam-macam. Hak ni semua saat itu kalau kita tilik dengan hakikat, iaitu Allah membagikan berbagai jenis berah-berah saat itu. Ada berah kapung, berah apa ni, berah butir halus, butir besar, panjang, berah hura. Tengok tu. Semua tu Allah cadangkan untuk manusia. Kerana tahu kata manusia saat itu cok tak serupa, kening tak serupa. Cop, main mengenkan. Deh. Lalu tu sedang mengajar mati sekali. Allah kermak bukan main dah kepada kita ni. Cadar siap dah. Untuk manusia, berbagai-bagai jenis manusia, boleh. Dah nak pilih. Makan ni. Asal jangan duduk balah. Deh. Dah bagi dunia ni suruh duduk pakat. Berbagai-bagai warna, berbagai apa ni bahasa, berbagai apa ni pegangnya. Ya sebenarnya Allah suruh pegang satu saja, Allah satu. Hak ni lah nak boleh masuk surga. Ha, tidak.
Lalu tu mulai daripada makanan yang halal, daging darah yang halal, dan kita boleh doa diri kita suci saat itu. Allah yang maha suci. Kita nak minta doa dengan Allah, kita kena suci juga. Jangan duk jadi apa ni panggil semua haram. Minuman halal haram, makanan haram, pakaian pun haram. Kerana boleh daripada duit yang haram. Kalau ni kalau ada lagu tu, minta weh beradu boleh dah. Tukarlah. Ni apa ni, bulan Mahrem, bulan satu, apa ni, hijrah al-Islam untuk nak mengubahkan nasib-nasib. Tak boleh dah lah tiap-tiap hari sana itu. Acik boleh tiap-tiap hari kita kena mengubahkan nasib. Dengan kerana masalah dia mari tiap-tiap hari, tak serupa. Kemarin dengan hari ni tak serupa. Ada kalau kita cadah, betul dengan kita. Cadangnya tu betul ya. Nanti dia, betul sungguh tu Allah SWT. Allah telah tercatat siap dah di Lauh Mahfuz. Kata hari-hari ya, setiap hari-hari ni, siapa saja kena berjalan turut, apa ni, dasar-dasar Allah SWT. Kita ni ikhtiar dan usaha. Isbab dan musabab. Lapar makan. Kenyai beradu. Dahga air makan, minum air. Lepas tu air-air pula banyak. Air tuak, tak air tuak, air nyur muda. Berbagai-bagai air-air lima. Tapi kena cari hak asli. Makan nak jadi zat, kena cari asli. Jangan sedap sangat. Cepat sangat. Dengan apa ni? Dengan benda-benda saat itu hak sudah dah. Dengan kerana apa? Kerana dia campur dengan gula tu. Sakar tu, manis-manis dia saat itu. Tidak, ia lebih daripada biasa. Seperti mana setengah demo tu minum air, air botol, air kopi, air dalam kopi tu lah. Tubuh besar nak tubik tak boleh. Dengan pintu rumah. Itu. Dia telajak apa panggil. Lalu tu sedang mengajar mati sekedar. Ada isbab berbagai-bagai lagi lah. Bukan kata tak sebi beli makan. Tak, kena pilih-pilih beli makan. Yang molek sekali air sejuk. Air tawar ni lah. Air sejuk, air saja tu makan. Kerana air saat ni nak basuh. Benda-benda yang apa ni, cema-cema di dalam diri kita saat ni tu. Boleh keluar tu baik. Lebih-lebih lagi. Pagi limu-limu ni. Jaga pak tu deh. Minum air boleh. Lebih kurang 5 gelas teh. Kalau kira agak sejebur polaris, sejebur air-air itulah, air lah jebur tu, air polaris tu ada. Air sejuk saja tu. Minum gok. Minum habis sebelum pada makan apa-apa lagi. Supaya dia boleh pergi basuh dalam tu. Nak boleh jaga 10 penyakit. Kalau kita amal sungguh-sungguh. Jangan makan pak, tak ilai lagi. Makan sama-sama insyaAllah. Tidur jenera. Itu dia. Makan lalu. Dan senih. Dan sapuh-sapuh di dalam diri kita saat itu. Air ni lah. Lagi borang, lagi sapuh. Kita acu tengok. Kalau perhati tengok kata. Apabila hujan. Hujan turun saat ni kukuk pergi. Sapuh-sapuh kukuk pergi apa. Tidak. Cuma itu juga kita suluh dalam diri kita. Kalau kita makan air lebih banyak sikit. Deh. Dia nak apa ni. Nak basuhkan. Dalai kita. Boleh menahankan 10 penyakit. Penyakit kecil manis, penyakit apa ni, darah tinggi, penyakit jantung, kuat air, penyakit apa ni, ulurai, penyakit bawah pinggir tu. Lepas tu apa ni, banyak lagi lah, 10 perkara, 11 perkara. Untuk nak menjaga ke penyakit. Tak jaga belah mana dia sapu tubik beda. Ji-ji duduk dalam diri kita sana itu. Air inilah. Lepas tu menyuburkan diri kita. Sebelum badan nak tidur, minum air. Itu dia. Boleh segelah, dua gelah. Lepas tidur. Baru tak mengigar karuk. Jenera. Dia tubuh sepenuh sana. Ya jenera molek. Lalu tu talabul halali
wajibun ala kulli muslim. Mencari yang halal adalah wajib atas setiap muslim. Deh, insyaAllah kita pakat beramal bersama. Hari ini kita kecek buku halal saat itu. Ia panjang lebar lagi. Dan satu hadis lagi, sebentar lagi. La yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin. Artinya, tidak akan memasuki syurga daging yang tumbuh daripada yang haram. Allahu Akbar. Ambil pahamai widaleh ni. Tidak akan memasuki syurga daging yang tumbuh dari yang haram. La yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin. Jadi, dan sebentar lagi. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awlabih. Artinya, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka api neraka lah lebih utama dengannya. Dengan daging-daging manusia yang itu, yang makan benda-benda haram. Wa na'udzubillah, minta perlindung daripada Allah SWT daripada benda-benda yang haram. Deh, kita kena berdoa juga, lepas kita kena ikhtiar, kena cari benda-benda yang halal. Dan kita nak sambung ke sikit lagi benda-benda apa ni? Apa ni? Iaitu berkata Ibni Mubarak rahimahullahu ta'ala, menolak satu dirham yang ada subhah adalah lebih dicintai Allah daripada bersedekah dengan 100,000 dirham. Dengar molek deh, bandingnya ni. Iaitu berkata apa ni, Ibni Mubarak rahimahullah, menolak satu dirham benda yang haram saat itu yang ada subhat. Nah, berkata menolak satu dirham yang mana apa ni, tu, yang mana ada subhat adalah lebih cintai Allah Tuhan kene Tuhan nok lagu tu. Tolak satu dirham hak benda yang haram, benda tak halal saat itu, lebih alah apa ni, lebih dicintai Allah daripada bersedekah dengan 100,000 dirham sekalipun. Tak sama lagi. Kita sedekah 100,000 dirham, tapi kita tolak benda haram ni 1 dirham saja, hak ni lebih afdal lagi. Nah, tidak. Kenapa? Karena ada benda yang haram saat ni, sedekahlah berapa ribu juta sekalipun, sia-sia saja. Bahkan menjadi makanan syaitan dan menjadi makanan api neraka. Berat benar. Lalu tu patutlah kita pilihlah, supaya pilih beras tak ni, pilih atoh. Tolok ayok ratik, mari satu-satu perkara kena ayok ratik. Kena ada rasa, rasa air ratik, kena suluh ratik, mari daripada mana. Tidak. Yeah. Benar-benar sana itu. Kalau boleh helak, kalau duit pitih 1 dirham yang haram, deh, lebih baik daripada kita sedekah 1,000 dinar, 2,000 dinar ataupun 1,000,000 dinar. Kerana 1,000,000 dinar sana itu nak banding tak boleh dengan kita menahan mencegahkan benar haram. Benar haram ni lebih nilai lagi, lebih mahal lagi. Mahal belah mana kita menahankan diri kita daripada benda-benda yang haram. Dah. Kemudian ditambah lagi dengan 100,000 yang lain. 100,000 yang lain hingga ia kira 600,000 dirham sekalipun. Berkata Sahlu Ibni Abdullah Tastari rahimahullah, bagi siapa memakai yang haram, maka seluruh anggotanya akan bermusyak.
sama ada ia suka ataupun tidak. Dia pergi dengan automatik. Kalau makan benda haram, dia boleh buat benda-benda yang haram. Benda-benda tuh tegah, benda-benda tuh lari, dia boleh buat. Tak ada dah. Ni pucah. Sebab itu minta wijau, minta menehakan. Neh, minta wijau. Kalau ada tu, minta uai tu baik, cabut tu baik. Tak sabi meh. Kalau kita cabut tubik hari ni Tuhan ganti benda yang halal selalu dah. Tuhan beri rahmat kepada kita. Cik tengok. Dah. Kalau boleh harta-harta yang haram, tak sah duk guna pakar. Belalah, we ada 10 kot dalam kocek, baik pada 1 juta duit yang haram. Ada 10 kot yang berkah saat ni tu, satu keberkatan. Kadang-kadang saat ni tu, kita perhati tengok diri kita sendiri. Kalau benar hak molek ada saat ni tu duit 10 kok. Neh. Sehari sepa gelak. Duk le kocek situ. Maka akhirnya. Ha ni. Nak wayak duit berkat. Dia berkait pergi sendiri. Perhati tengok ni wayak ilmu tasawuf dah ni. Kena pergi dengan hakikat. Neh. Dan hari mana jelabak dengan benar-benar tak cuci. Ha, jadi semua salah habis. Kalau duduk dengan benda yang halal semua saat ni tu, senih. Tuhan bagi cadar selalu dah rezeki-rezeki yang lain. Menambah dan beri keberkatan. Lalu tu, iaitu para salaf soleh rahimahullah pernah berkata, jika anda makan apa saja yang anda dapat, nasaya seperti itu juga anda akan beramal. Pada pendapatku, orang yang memakai dari yang haram dan dari yang subhah, meskipun pada lahirnya ia telah membuat ketaatan, maka semua ketaatannya itu tidak akan diterima oleh Allah SWT. Dah. Lepas pada ni, kita mari berkenaan dengan apa ni? Bimbang terhadap subhah. Adapun perkara subhah, maka dituntut sangat menjauhkan diri daripadanya. Malah ada kalanya hukum mai adalah wajib. Cuba kita perhati tengok dalam hadis. Satu hadis ni deh, dan hadis lain-lain lagi. Manittaqa subhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi subhati waqa'a fil haram. Jadi artinya, barang siapa yang memelihara dirinya daripada perkara-perkara subhah itu, samalah seperti ia telah melindungi agamanya dan kehormatannya dari kata apa ni, apa ni, nista ogelan deh. Tidak. Dan bagi siapa yang tersungkur ke dalam perkara-perkara yang subhah itu, akan terjerumus pula ke dalam perkara-perkara yang haram. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Artinya tinggalkanlah apa yang meragu imu kepada apa yang tiada meragu imu. Yaitu subhah ialah setiap perkara yang masih di dalam syak dan diragukan tentang halal dan haramnya, yang disebabkan oleh beberapa sebab yang bertetengah. Setengah subhah asalnya halal, setengah subhah asal itu asal dia halal. Tidak. Kemudian datang suatu sebab yang meragukan mengenainya,
sehingga menimbulkan syak tentang penghalalannya. Maka dalam hal yang serupa ini dibolehkan berpegang kepada hukumnya yang asli, iaitu halal. Akan tetapi bersifat warak ataupun menjauhkan diri daripada yang subhah adalah suatu keutamaan yang terpenting. Ada pula subhah yang asalnya haram. Tidak. Kemudian timbul syak dan keraguan yang mendakwa bahawa ia halal. Dengan melek. Saat ni hak halal. Tapi syak kata haram deh. Lalu tu sedia mengajar makti kena subhat adalah suatu keutamaan yang penting. Mendakwa bahawa ia halal. Maka yang serupa ini yang dikatakan subhat yang wajib menjauhinya kerana berpegang pada hukum asalnya, iaitu haram. Benar-benar neh, benar-benar subhat. Hak ni kena ambil paham molek weh. Silap sikit jadi haram lalu dah. Nah, dia dah. Terkedai kata satunya apa panggil benda yang haram. Nih. Nih. Benda yang haram kemudian timbul syok. Timbul mari. Dan keraguannya yang berdakwa bahawa ia halal. Maka yang serupa inilah yang dikatakan subhah. Yang wajib menjauhinya kerana berpegang kepada hukum asalnya, iaitu haram. Benar haram, waksak kata halal. Lalu tu kita kena kembali kepada benar asal lagi. Benar haram, dia haram situ. Itu dia. Lalu tu sedang mengajar mati. Sekiranya, subhat pula terbagi kepada beberapa bahagia. Yang banyak. Yang satu dengan yang lain. Tidak sama. Berlaku warak ataupun meninggalkan semua perkara-perkara subhah adalah penting dan dituntut oleh agama al-Islam. Kecuali perkara-perkara yang ditimbulkan oleh perasaan waswah dan sengkau-sengkau yang batin. Yang tidak berasas dan buat sebab sama sekali. Misalnya, jika ada orang berkata, harta kekayaan dunia ini penuh dengan perkara subhat dan tidak bersih. Tidak satu pun yang boleh dikatakan sepi dari muamalah fasidah. Pertukaran tangan yang tidak sah. Dan sunyi daripada tangan-tangan yang mengenai. Oleh itu, maka aku ingin menolaknya sama sekali. Tidak. Ataupun aku hanya akan mengambil sekadar keperluan saja. Tidak boleh dari itu. Nah. Pandangan serupa ini timbul daripada waswah dan melampau batas. Nabi SAW pernah mengingatkan tentang bahaya pelapawet dalam sebenarnya berikut. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Qalaha salasa. Artinya binasa para pelampau itu disebutkan tiga kali. Belah mana sedang mengajar mati sekedar. Contohnya, waswah ada, waswah saat itu ada banyak. Semuanya berasas atas syok. Waswah dia mari dengan syok. Syok duk tak duk saat itu, makan benda yang halal dah. Hanya mari. Nah.
Lalu tu cara syok dan cara zon dia ada apa ni alat untuk nak perkataan-perkataan ataupun ajaran sana itu untuk nak berbeza. Syok ni dengan zon. Dia zon sana itu pergi ke balik molek. Kalau syok sana itu pergi ke balik tak molek. Nah. Lalu tu sedang mengadam mati sekali. Contoh waswas ada banyak. Semua berasas atas syok dan ragu semata-mata. Dan tidak ada satu pun yang berkait dengan sebab-sebab yang tertentu. Demikian pula tidak harus bagi seorang manusia mengatakan, ah, memang tidak ada suatu barang pun yang halal di dunia ni. Orang ni membuat hujah untuk meninggalkan warak dan memelihara diri daripada yang haram. Maka kata-kata seperti ini adalah bahaya. Banyak orang duk dengar. Ha, kalau gitu tak kena buat apa. Hak tu harap ni harap tak kena buat apa. Nah dia. Iaitu warak dan melihara diri daripada yang haram. Buat hujah. Maka kata-kata seperti ini adalah bahaya. Imam Ghazali berkata memetik hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halal itu telah nyata dan haram juga telah nyata. Iaitu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada juga pada segala zaman dan masanya. Hak apa ni? Hiasnya zaman dan masa yang berbeza. Tetap sedikitnya yang halal dan banyaknya menurut baik dan buruknya zaman dan masa. Selanjutnya beliau berkata lagi, yang halal itu banyak. Begitu pula yang haram. Tetapi tidaklah benar jika dikatakan yang haram itu lebih banyak. Sebab pada setiap zaman dan masa pasti ada tiga perkara. Nah, satunya iaitu halal. Dua haram. Dan tiga syubhat. Ya, di mana-mana lagi dah sangat sampai kiamat sana itu ada tiga perkara. Tiga perkara sebagai ukur-ukuran. Iaitu halal, haram dan syubhat. Tepat seperti apa yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, demikianlah serba ringkas maksud dari bicara Imam Ghazali rahimahullah. Dan kemudian dari itu hendaklah kamu mengetahui, moga-moga Allah telah menghormati kamu sekalian, bahwasanya saya telah menerangkan tentang maksud subhat. Di dalam pembicaraan saya belum ini secara ringkas saja, manakala Imam Ghazali deh sebenarnya telah membicarakan tentang perkara ini secara mana mendetail ya, lengkap dengan bahagia-bahagianya di dalam kitabnya yang berjudul Ahya'ul Ulum Ulumuddin di bawah tajuk halal dan haram. Bagi siapa yang ingin memuaskan hati, hendaklah ia membaca buku tersebut, kerana beliau sendiri pernah berkata bahawa tidak ada satu bahagia karangnya yang pernah beliau memberikan perhatian yang amana serius seperti yang beliau berikan terhadap tajuk ini. Malah sebenarnya tidak ada satu kitab pun yang pernah dikarang dalam Islam seperti kitab Ahya'ul Ulumuddin ini. Nah. Saat ini bahagia apa saat itu ialah bahagia apa ni? Kita hadap kecek saat itu ialah bahagia bimbing terhadap subhat.
Lepas pada ni kita mari bahagia haram. Kita kena tahu. Moga-moga Allah menghormati kamu bahawa yang haram itu terbahagi kepada dua bahagia. Bahagia pertama haram pada zat, iaitu benda itu sendiri. Dengan mulai dah. Benda itu sendiri. Dia haram dah. Zat dia sana itu. Seperti bangkai, haram. Bagai yang mati. Dah. Mati sendiri bagai bangkai. Khamrun, arak. Hari ni haram tak dah, tak ada syak dah ni. Dah. Dan segala yang tidak halal, memakainya dari jenis-jenis, dari jenis burung. Ha. Setengah-setengah burung tu ada hak halal, ada hak tak halal. Seperti mana burung yang cari makan dengan kuku, tajam. Tak boleh makan. Burung juga. Semelih pun tak boleh makan. Kerana diharamkan dia dalam agama. Benda-benda yang buah, benda yang bekan, yang bertaring, tak boleh makan. Ha, tidak. Dia ada apa ni upacara mengikut dasar-dasar daripada Al-Quranul Karim dan hadis Nabi. Segala yang tidak halal memakainya dari jenis burung, binatang yang buah dan binatang yang tertentu dan binatang melata ke panggil. Ular-ular pun tak boleh makan. Nah tu dia. Binatang yang melata ke panggil. Semua binatang-binatang di dalam bahagian ini tidak halal dimakan. Sama ada sedikit maupun banyak. Ai makan sikit tak apa berkali. Ai tak leh. Pada bila-bila masa pun. Sangat sampai kiamat. Kecuali dalam keadaan terpaksa saja. Iaitu ia merasa dirinya akan binasa. Sekiranya ia tidak makan juga. Sedangkan makanan yang lain tidak terdapat ketika itu. Maka hanya di dalam keadaan serupa itu saja baru bolehkan memakainya. Kita makan tu caping nak makan. Nanti dah untuk nak jagakan diri kita. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitah wad-dama walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bih. Dalam surah Maidah ayat yang ketiga, artinya diharamkan ke atas kamu memakai bangkai, deh, darah, daging babi dan apa yang disembelih bukan atas nama Tuhan. Sembelih juga tak ada dengan bismillah, ha, deh, atas nama Tuhan. Sembelih untuk nak berjamu hatu. Untuk nak jamu kau tu, jamu kau ni. Ih, bimbel. Ni banyak ni kita dah jadi ni. Lalu tu kita fikir-fikir tengoklah pakat-pakat mengajar, pakat mengaji. Pakat sepok-sepok benda tak kena tu, pakat sepok-sepok. Jangan gaduh. Lepas jangan balah. Kita mengaji sana tu. Deh. Kadang-kadang kita tahu hak ni tak tahu. Sambil tu kena mengaji banyak-banyak sikit. Supaya kita boleh membezakan yang mana haram, yang mana halal, yang mana subhah. Deh. Hak dalam subhah ni, hak bimbang sekali. Hak halal tu cerak dah. Hak haram pun cerak dah. Hak subhah ni payah. Kadang-kadang benda haram, kita halal. Kadang-kadang benda halal, kita haram. Jadi, hak ni hak bimbang sekali. Lalu tu kita pakat-pakat tengok, pakat jaga. Pakat jaga kan agama. Nah, kenapa? Kerana kita kena jaga agama. Nak jaga agama kena patah lari. Satu patah lari diri sendiri, yang kedua sahabat anda kita, keliling kelala kita. Ha? Kalau dalam keluarga, ha, keluarga kita kena jaga apa yang benar haram, benar yang halal dan itu tak boleh buat dengan apa ni? Dengan cara pahalakan benar yang haram. Dan haram benar yang halal. Nila ni timbul banyak lah ni. Kerana makan minum gapo saat itu. Hak subhah tu banyak. Dah. Ha, tidak.
Lalu tu sedang mengajar mati, patutlah kita menjagakan. Ni bagi harian ni ya cerak dah, tak ada apa dah ni deh. Ha dia dah. Patu bahagia muamalat. Hendaklah kita tahu, moga-moga Allah menghormati kita. Bahwasanya manusia di dalam muamalat deh mengenai urusan ke dunia eh dan terbahagi kepada tiga bahagi juga. Orang-orang yang memang sudah terkenal dengan lurus perjalanannya, terkenal jujur, suka membuat kebajikan dan warak pula. Orang ini diharuskan kita bermuamalah dengannya. Kenapa peng apa ni peng pengcualan dia. Dan tidak payah banyak bicara ataupun periksa. Yang kedua, orang yang tidak dikenali tetap latar belakangnya. Kita tak kenal kata demo ni belah mana, sejarah dia belah mana. Neh. Iaitu anda belum mengetahui keadaannya. Apakah mereka itu jujur ataupun mencampur uduk, dia panggil. Benar tak molek sebab hal ahwan, hal ehwannya di dalam muamalah tak sembunyi. Tidak diketahui oleh orang. Orang-orang ini juga diharuskan kita bermuamalah dengannya tanpa pengecualian. Hanya disunatkan kita bertanya dan meliti, kita meliti tetap latar belakangnya dengan baik dan halus. Tanya khabar belah mana kalau kita tak kenal hulu hilir sana itu, mari nampak berjuruh molek, nampak apa orang tu kok ni deh. Ha, tanyalah mari mana weh, mana apa tu kok ni. Boleh tahu usul asal mari malam mana. Jangan kasar deh, kecek beraluh. Demo anak cucu siapa ni weh? Ha. Dia dah tanyalah. Dan itu pun jika mungkin bertanya dan meliti ini dikirakan sebagai warak yang dianjurkannya. Ha, ini tanda kata kita orang warak ni orang nak jaga agama. Orang nak jaga agama. Kena tanya. Soal asal belah mana. Ha, bukan dutuk. Bukan pandai rendah. Kita tanya nak tahu. Ha, itu dah. Kerana kita tak tahu hulu hilir sana nak kecep kira, saya tak tahu. Seperti mana orang mari rumah kita apa kata kau ni. Jangan gaduh lagi lah ni. Oh. Hak sebahak banyak. Tengok tu nampak jangok tak saya kira. Apa ah. Demo ni baru tu baik daripada. Kena. Kena apa panggil? Kena ukak ke mana. Kena igat. Baru lepas. Lepas tu tu baik mari nak menipu pula dah. Pakar berjangok tak kira mari. Kelipar berah weh. Neh. Kelipar berah weh. Berah bernama iaitu curi barang-barang kita tu lah. Ada macam-macam. Ada obat pelali pun ada mari rumah kita. Mari duduk kecek-kecek setelah kita ralik. Yang ambil rapah habis kakak mah kita dengan tak khabar. Bobo lagi, ha baru khabar. Ini berbagai-bagai. Lalu tu, orang kata jangan duk harapkan kepada apa ni. Kepada benda-benda yang kita tak apa ni, tak kenal. Deh. Lepas tu masa kita ni ada lebih kurang dalam 45 minit lagi. Bahagia mu'amalat melazimkan qanaah dan meninggalkan israf. Iaitu bagi siapa yang ingin warak dan melihara diri serta memilih hanya yang halal semata-mata, maka hendaklah ia bersifat qanaah. Ini cara kita nak ukur masalah diri kita sendiri. Dengan molek deh, mula pada hari ini lalu. Dengar hari ini sekali ngayah mak. Deh, sekali berlaku. Katanya, bagi siapa yang ingin nak jadi orang warak dan melihara diri serta memilih hanya yang halal semata-mata, maka hendaklah ia bersifat qanaah, iaitu memadai dengan yang ada. Jangan tomok. Orang tomok takut berjelabak jatuh di dalam benda subhah dan benda yang haram. Kalau nak duduk dalam benda halal, neh, kita kena ada sifat qanaah. Sifat mencukupi, ha, kena dah.
mencukupi. Kecek jangan banyak. Kecek je banyak sini silap banyak. Ketua dulu kata kecek banyak silap banyak. Ha. Lalu kecek sikit-sikit ha silap sikit. Ni nak jaga. Nak jaga benda-benda ni deh. Nak jadi sifat orang wonok sana itu tak lain tak bukan. Yeah. Hanahlah bersifat qanaah memadai dengan yang ada dari harta benda dunia dan hendaklah cenderung kepada yang sedikit daripadanya. Tidak asraf iaitu boroh. Boroh saya panggil. Dalam ini tulis borus. Boroh saya panggil. Ni lorak kampung kata boroh. Jangan bersifat boroh. Tidak berlebih-lebih. Dia terlampau mencintai syahwatnya. Itulah sedang mengajar mati. Sekedar, lepas tu masa kita ni, tak lain tak buka, waktu subuh hari ni, pukul 4.51 minit lagi. Nah. Suruk naik matahari pukul 9 minit. Dan zuhur pukul 12 minit. Asar pukul 3.20 minit hari ni. Maghrib pukul 24 minit. Dan isyak pukul 7.32 minit. Begitulah waktu semaya pada hari ni. Nanti dah. Daripada apa ni takwinnya menjelih agama Islam bila jalan. Dah. Ayah mak tengok takwin lepas tu dia ada kurang 2 minit di mana di dalam kawasan 45 wilayah tu hal lagi. Itulah cara hidup manusia yang sebenar san itu banyak muka renoh dia tetapi kita mengaji hak penting-penting iaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain mana kata kewajipan di atas diri sendiri. Setiap orang saat itu kena buat dengan sendiri. Dan fardu kifayah, deh, buat dengan kumpulan. Kalau terkedir kata kita buat dalam kumpulan sudah saat itu, mana kata lepas daripada dosa-dosa sekalian seperti kampung. Allah, amat mudah sekali dah cara amalan-amalan. Tapi kita jangan serabut dengan sibuk, jangan buat apa panggil. Ya, kita duduk dengan pertengahnya, itulah yang lebih-lebih molek sekali. Ni satu hadis, khairun umuri awsatuha, sebaik-baik pekerjaan itu pertengahnya. Nabi pesan lagu tu. Takut bimbang kita ni lajak berdoa melapaui. Kurang berdoa malah. Dia. Lalu duduk pertengahnya. Kita buat mengikut kemampuan kita. Deh, mengikut kederak kita orang panggil. Kederak. Kederak, dia panggil. Kederak-kederak ni kederak mengikut kemampuan kita lah, kuasa kita. Malah mana kita orang miskin, kita orang yang apa ni, ilmu agama nipi. Ayah mak pun sepatu juga, ilmu agama nipi sangat je. Tapi kita boleh berkecek berkira dalam hari-hari untuk nak menambah dan nak beri keberkatan. Supaya boleh menambah ilmu yang apa ni, yang berkat. Dah. Supaya apa? Karena kita nak berkali kepada akhirat sana itu. Lepas ni hari ni kira cara berkenaan dengan yang halal menambah cahaya. Yang haram menggelak galita. Iyalah. Moga-moga Allah menghormati kita semua sana itu. Bahwasanya memakai yang halal itu akan menambah cahaya pada hati serta melembutkan hatinya. Hati tak kerah, tak degil. Kau sari, kau wonok. Kau sari wonok mana kata, jauhi benda-benda yang haram. Nah. Dan menutupi cari jalan yang halal. Supaya apa? Supaya nak daging kita tu daging yang halal. Nah. Kalau kita makan benda-benda yang haram saat itu, daging kita pun haram. Nah, tidak. Yang sepatutnya ialah kita nak masuk syurga kena daging kita yang halal. Halal segala-galanya. Yang antaranya bersih. Mengikut hukum syarak dan mengikut ajaran daripada Allah SWT. Dan untuk apa ni, kita contoh teladan daripada Nabi Muhammad SAW dalam amalan-amalan yang sebenar. Nah. Mana kata memakai benda-benda yang halal itu akan menambah cahaya pada hati serta melembutkannya. Cegah pada hati dan melembutkan hati kita boleh sobar.
sobah dengan benda-benda yang haram, benda-benda muksiat kita boleh sobah. Selain itu, ia akan menimbulkan mana kegentaran dan kekhusyukan. Bergetar hatinya kita saat itu dengan kebaikan dan hati khusyuk. Mana kata hati lembut jadi hati khusyuk. Orang hidup semata-mata dengan Allah SWT. Nak hidup situ ya. Terhadap kebesaran Allah SWT. Dalam khusyuk, khusyuknya terhadap kebesaran Allah SWT semata-mata. Mencergaskan seluruh anggota badan untuk beribadat dan bertaat. Dah mengurangkan kecenderungan hati kepada dunia dan menambahkan ingatannya terhadap hari akhirat. Ha, itu dia. Semua sifat-sifat yang tersebut tadi akan menjadi sebab utama pada terkabullah amalan soleh dan diterima doa-doa. Dah diterimanya doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, "Atib tu mataka tustajab da'watuka." Artinya, pilih makanan yang halal nescaya doamu dikabulkan. Pendek-pendek tapi makan dalam. Deh. Ayat ni pendek-pendek. Utip tu'a mataka. Tustajab da'watuka. Artinya pilih makanan yang halal. Nascaya do'amu dikabulkan. Adapun orang yang memakai haram ataupun yang subhah, maka ia akan berada jauh daripada segala kebajikan. Kerana makanan yang haram ataupun yang subhah itu akan mengeraskan dan menggelapkan hatinya. Maka benda lagu ni, hati gelap gerita. Tak ada nampak Allah langsung. Gelap. Nak buat kebajikan pun bergetar tangi-tangi. Lamak. Ha, tidak. Kalau nak buat benar musyak sana itu cepat sangat. Ini kenapa? Kerana makanan kita sana itu jatuh di dalam makanan yang haram banyak pada yang halal ataupun yang subhat. Kerah hati. Maka benar haram dan benar subhat. Hati kerah. Mana mengkang seluruh anggota badan daripada beribadat dan bertaat dan menjadikannya sentiasa mencintai dunia semata-mata, tak ada bergaduh dengan akhirat langsung. Semua perkara ini adalah satu sebab yang menyebabkan tidak terkabulnya amalannya. Yang mana kata Tuhan tak terima amalannya dan doa-doanya. Doa pun Tuhan tak terima juga. Sebagaimana yang tersebut di dalam sebuah hadis sebelum ini yang bermaksudnya seorang yang berpakaian cumpang-camping apa panggil. Pakaiannya berdebu kerana bekas belayar dari tempat yang jauh. Mengakak kedua belah tangannya ke arah langit sambil menyerukan doa. Ya Tuhanku, ya Tuhanku. Sedangkan makanannya daripada yang haram. Dan seterusnya, hingga akhir pembicaraan mengenai perkara ini telah terdahulu. Oleh itu, hendaklah kita semua jaga diri supaya supaya kita sentiasa mengambil yang halal dan menjauhi segala yang haram. Ketahuilah juga bahwasanya warak itu bukanlah ditutup hanya pada makan minum saja, malah pada semua perkara
punctual leh apa ni? Mencari rezeki yang halal, deh. Mencari rezeki biarlah yang halal semata-mata kerana anda diperintah untuk mencari rezeki kemudian diberikan kelebihan dan pahala yang banyak jika niatnya baik. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, "Atyabu ma akala ar-rajulu min kasbi yamini." Artinya sebaik-baik rezeki yang dimakan oleh seorang ialah dari apa yang diusahakan oleh tangannya sendiri. Tidak. Kita menanam sendiri, apa sendiri, menyakuk, hang buat benda sendiri, tanam pokok kayu sendiri, tanam sayur-sayur sendiri. Buat kerja dengan kaki tangan sendiri. Ini utama sekali. Iaitu sebaik-baik rezeki yang dimakan oleh seorang ialah daripada apa yang diusahakan oleh tangannya sendiri. Sebedar yang lain lagi, man amsa kalla min amalil halal, amsa maghfuran lahu. Artinya, siapa yang merasa penat kerana bekerja sehari, sehari suntuk untuk mencari rezeki yang halal, nascaya terampun segala dosa-dosanya. Allahu Akbar. Kita niat di hati nak cari benda yang halal. Pergi buat kerja dengan tangan sendiri, apa sendiri, benda yang halal. Dan makan minum pula kita buat dengan sendiri di dapur kita sendiri. Hak tu, hak comel sekali. Dengan kenapa? Dia tak bercampur dengan benda haram dan tak campur dengan subah. Tidak. Penuh dengan halal, kita buat dengan bersih sendiri. Nascaya diampun segala dosanya. Tuhan amat murah dan amat mengasihani. Diampun dosa-dosa. Kita usaha buat kerja cari rezeki yang halal dan makan minum yang halal itu, Tuhan ampunkan dosa pula dah. We pisik lagi. InsyaAllah deh kita pakai peramal bersama sekali dengan Ayah Mak. Ayah Mak pun support demo, support tu juga. Kadang-kadang berjakah kita kena sepak situ, sepak sini. Jangan kata apa tu, umik sendiri pun kadang-kadang bergadah. Kenapa? Kerana kita sifat manusia, sifat lemah. Lalu tu nak we hilang pada nyakit ni, selalu kita beramal. We ada istiqamah, dia panggil. Istiqamah mana kata berdiri di atas kaki yang tegak, dia panggil. Ni istiqamah. Buat benda sikit tak apa, sani sepa bandingnya, sani kata. Kalau dah satu dinar yang halal, lebih baik daripada berjuta-juta kita sedekah ke demo benda yang haram. Benda haram tu tak terima mula dah. Pas satu dinar yang halal, sani hak bersih. Ni ibarat ni. Tak ada ibarat sungguh lagu tu. Satu dinar ni seperti berjuta-juta dengan pahala-pahalanya dan diampunkan dosa-dosanya. Allahu Akbar. InsyaAllah kita pakai beramal bersama. Tak ada siapa lebih, tak ada siapa kurang. Semua ada hak nak terimakan daripada ajaran Allah dan apa ni, contoh teladan daripada ajaran daripada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita pakat berdoa, pakat jaga, pakat cuek, pakat beringat. Lepas tu puasa sunat ni ialah puasa sunat 9 hari. Hari yang 9 bulan mahram. Tidak. Lepas tu puasa sunat apa ni, hari Asyura. Hari ke 10 tu sunat. Tidak. Peringatan yang penting, iaitu mencari rezeki yang halal. Lepas tu peringatan yang penting saat itu, artinya siapa merasa penat kerana bekerja sehari suntuk.
Hari hari saya bergelak sana sutuk untuk mencari rezeki yang halal. Nescaya diampun segala dosanya. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Deh, kita cari benda yang halal. Dengan ada halal yang banyak kara, satu daripada ramung buat kerja kita dengan bersih. Deh. Dan makan ni pun ni apa ni ramu-ramu yang sana itu tak bercampur dengan benda yang haram. Neh. Ha tu dah. Benda syak. Ha. Kita buat dengan bersih. Neh. Semua saat itu apabila kita selalu niat nak buat kebersihan, nak buat benda yang halal, nak menjadi benda yang halal saat itu, nescaya diampunkan segala dosanya. Oleh itu sebaik seorang yang mencari rezeki itu, deh, menyimpan niatnya, deh, menyimpan niat untuk memelihara agama. Kita nak jaga agama. Melihara ni nak jagakan agama. Nak jaga agama, kita kena duduk di atas garis set, deh, buat waktu yang suruh, tinggal waktu yang lari. Ni pada kepala modal sekali, buat waktu yang suruh, tinggal waktu yang lari. Eh. Ha, tu dia. Mana waktu yang suruh? Suruh cari benda-benda yang halal, makanan yang halal, dan nak beri diri kita ni suci. Deh. Jangan tomok. Nah, tu lah. Jangan tomok. Duk petengah eh. Ha, tu dia. Al-qanaah, mencukupi dia panggil. Bukan tak sewi kaya, tapi mencukupi. Kaya dah tak tamak. Ha, tu dia. Belanjakan kekayaan kita saat itu di atas jalan Allah. Ha, tu dia. Bukan tak sewi kaya, kaya boleh. Tapi kaya dia dalam agama. Ha, tu dia. Mudah-mudah lagu tu. Nih. Mana kaya dalam agama? Iaitu untuk mencukupi dirinya supaya tiada meminta-minta orang lain. Dan untuk mendapatkan rezeki ahli rumah tangga. Kemudian jika ada lebih, untuk mensedekahkan pula kepada orang-orang yang berhajat dari hamba-hamba Allah SWT. Dengan adanya niat yang seperti itu, samalah seperti ia beramal untuk kepentingan akhiratnya juga. Peringatan yang penuh penting, yang penting, suatu perkara yang wajib diambil ingatan dan perhatian dengan berhati-hati. Ha, kita kena perhati banyak dengan sungguh bahawa jangan siapa mencari rezeki itu menyebabkan ia mencuaikan perintah Allah SWT ataupun ia tercubut ke dalam lalai-lalai Allah SWT. Maka dengan sebab itu, ia akan rugi dunia dan akhirat. Dan itulah kerugian yang amat nyata. Para salaf telah membahagikan manusia kepada tiga bahagian. Dengan mulai ni, kita duduklah bahagian mana tak tahu. Ayuh mak pun duduklah bahagian mana pun tak tahu juga. Nah, balas mana? Iaitu satunya seorang yang sentiasa sibuk dengan kerja untuk akhirat. Sehingga tidak ada masa lagi untuk menguruskan kerja-kerja dunia. Orang ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang berjaya. Yang kedua, seorang yang sentiasa sibuk dengan kedua-dua, kerja dunia dan akhirat. Nih, orang ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang beriktisad, iaitu berekonomi. Dan yang ketiga, seorang yang sentiasa sibuk dengan urusan dunia sehingga tidak diperdulikan urusan akhiratnya. Orang ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengenai ia, yang menyanyakan. Orang ini orang yang kena nyanyo diri sendiri ataupun yang binasakan diri sendiri. Tiga perekat ni orang kita. Pak kita duduk dalam apa ni gulungnya hak mana tu masing-masing lah deh. Mana kata para salaf telah membahagikan manusia kepada tiga bahagian.
Satu seorang sentiasa sibuk dengan kerja untuk akhirat, sehingga tidak ada masa lagi untuk menguruskan kerja-kerja dunia. Orang ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang berjaya. Yang kedua, seorang yang sentiasa sibuk. Sibuk dengan kedua-dua kerja dunia dan akhirat. Orang ini termasuk ke dalam kategori orang-orang beriktisak, orang berekonomi Dan satu golongan lagi, seorang yang sentiasa sibuk dengan urusan dunia, sehingga tidak diperdulikan urusan akhiratnya. Orang ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menginyanyakan diri sendiri, buat nyanyo pada diri sendiri, ataupun yang membinasakan diri sendiri sehingga punah jahannam, jadi binasa pada diri sendiri. Tidak. Lepas tu, ya banyak lagi ni capur-capur ni. Deh, apa ni hurai-hurai sana itu nak kemah dia lagi kepada kita. Tak lain tak bukan. Nah. Apa ni? Tertib perdagangnya. Banyak lagi ni kita kena boleh mengaji, belajar ni. Ayuh mak pun nak jeput-jeput apa ni. Tu dah. Hari ni jual beli yang haram. Deh. Jangan sekali-sekali menjualkan atas penjualan saudaramu ataupun membeli atas pembelian saudaramu. Deh. Umpamanya anda berkata kepada penjual atau pembeli dalam masa pilihan, aku akan jual kepadamu barang yang lain dari yang telah dijanjikan dengan harga yang lebih murah dari harga barang yang dijanjikan itu, ataupun aku akan membeli barang ini yang telah dijanjikan kepada orang lain dengan harga yang lebih mahal daripada harganya yang telah dijanjikan itu. Kedua-dua cara tadi adalah haram. Jual beli tak mengikut janji dia panggil. Neh. Jangan juga sengaja menaikkan harga suatu barang sedangkan anda tidak perlu kepadanya. Tujuannya supaya barang itu dijual dengan harga yang lebih mahal untuk menyusahkan orang lain membelinya. Ini cara jual beli yang haram. Neh. Dan lagi pula, jangan pula menyimpan makanan untuk tujuan deh. Mana? Monopoli dia panggil. Ini juga adalah sangat keras haramnya. Ada berbagai-bagai deh yang menunjukkan tetap beratnya dosa orang yang melakukan dia demikian itu. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Deh. Man ihtakara ta'aman 40 lailah faqad bari'a min Allah wa bari'a Allah minhu. Artinya, bagi siapa deh menyuruh makan, iaitu untuk tujuan apa nak monopoli selama 40 malam, nescaya ia terlepas daripada pertanggungan Allah SWT. Dan Allah pula melepaskan pertanggungannya. Sebeda Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, al-jalibu marzuk wal muhtakiru mal'un. Artinya, orang yang memewahkan makanan untuk orang ramai dijaminkan rezekinya. Dan orang yang menyuruh makanan dari orang ramai dilaknatinya. Faham mulai hadis ni. Orang sana itu hati luah dengan rezeki sana itu, Tuhan menambahkan kebaikan, terjamin dengan apa ni rezekinya. Dan orang yang menyuruh makanan daripada orang ramai dilaknatkan. Dan sebeda lagi,
لا يهتكر إلا خاطئ إلا خاطئ artinya tiada orang yang menyuruh makan eh mereka ia telah tak apa ni tak khilaf abangnya. Lepas tu banyak lagi lagi berjual beli dengan reba dan lagi pula banyak lagi dengan apa ni cara tertik-tertik cara kita nak duduk dengan halal jual beli dengan jalan nasiah harus hukumnya menjauhi diri daripada putar belik iaitu reba dan lagi pula banyak lagi sedang mengajar rumati sekalian dah kita ni pun alhamdulillah dengan cara halusi ada cukup lekat memakai harta orang secara batin malah mana iaitu reba itu sama dengan memakai harta orang lain secara batin cara batal ke panggil tak sebenar dan cara-cara memakai harta orang secara batin itu ada banyak contohnya Allah Subhanahu taala telah melarang kita terhadap cara itu di dalam sebuah firman-Nya ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batin artinya wahai orang yang beriman jangan kamu memakai harta antara sama-sama kamu secara batin secara haram. Di antara cara-cara memakai harta orang ramai secara batin itu ialah segala harta kaum muslimin yang dipungut oleh raja-raja yang zalim dan pembantunya di dalam bentuk pajak orang panggil ataupun cukai ataupun denda dan seumpamanya semua itu adalah haram seharam-haramnya dan segala wang yang terkumpul dengan cara ini sudah jelas haramnya. Tidak ada subhah padanya lagi. Pekerja-pekerja yang menjalankan tugas mengumpulkan wang, hipung duit tu, cara-cara hipung duit ni, dengan jalan yang tidak sah, ini adalah terdedah kepada kemerdekaan dan kutuk, apa ni, dan kutuk Allah SWT. Kenapa? Kerana terdapat berbagai-bagai hadis yang mencela sikap orang-orang ini serta menjanjikan bagi mereka azab dan seksa yang berat pada hari kiamat. Telah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannah sahibu maksin." Ya. Artinya tidak akan masuk syurga orang yang mengurus dan mengenakan cukai. Berkata Yazid bin Harun rahimahullah, maksud orang yang menentukan cukai. Dan sebenarnya lagi, inna sahibal maksin finnar. Artinya sesungguhnya, pengutik cukai, tepatnya di dalam api neraka, ialah di antara cara memakai harta orang ramai secara batin ialah apa yang diambil dari hak orang lain dengan apa ni penginyanyakan buat nyanyo ke orang lain buat zalim kepada orang lain nggih perapas eh penipu eh peropoknya khianat dan tipu daya di dalam amanah yang didapati dengan bersumpah bohong sumpah bohong dan bersaksi palsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man zalama fi nasibrin min al-ard tuwiqa min sab'i aradin. Barang siapa merapah seluas satu jekar dari tanah, nascaya ia akan dibelik oleh tanah. Itu dari tujuh lapis. Ni. Untuk orang tak jujur, panggil. Orang hati tak molek. Buat kerja dengan menipu. Dengan apa kau tu kau ni. Beginilah rupa caranya. Dan sebentar lagi, itakul
ظلما فإن الظلم ظلمات يوم القيامة kita kena jaga diri kita sendiri daripada penganyayaan buat nyanyo kita tak boleh buat nyanyo kepada diri sendiri kerana penganyayaan itu menimbulkan kegelapan dah kegelap gelita di hari kiamat kata dia orang ni tak ada cahaya di hari kiam, hari akhirat tu dan sebentar lagi la yahillu li muslim an yakuza asa akhihi bighairi tibin nafsin minhu artinya tiada dihalalkan seorang mengambil tukak bagi apa sekalipun saudaranya kenapa reda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan betapa beratnya hukum seorang mengambil hak seorang muslim yang lain tanpa izin. Orang kita ni ambil hak demo tidak minta izin, tidak minta dulu sana dapat izinnya dulu. Allah. Deh. Tak izin sekalipun tukar saja. Sebab perbuatan itu adalah haram yang ditegah dengan keras. Tukar, ambil tukar. Ataupun benda-benda lain lagi dengan tidak minta izin, haram. Ha, itu dah. Adalah haram yang ditegah dengan kerasnya. Lalu tu kita cek tengok dalam harian kita, weh. Kita buat gapo, gatik, silap, apa kau tu, kau ni. Sekalilah dengan ayah mak berlaku, ayah mak pun duk cek semua. Bimeh. Lalu tu selalulah kita berdoa dengan Allah SWT. Ada kala tidak sengaja ataupun kita kejahilan kita asal itu, kita tak tahu. Sekali dengan ayah mak berlakulah, sekali dengan peminat, kita pakai-pakai baiki untuk mahramati mula muharram. Deh. Mula yang pertama, mula hijrah. Tidak. Dalam mula dalam tahun-tahun ni hak Islam. Deh. Lepas tu adalah cara amalan-amalan dalam bulan ni berbagai-bagai seperti mana puasa sunat. Dah. Tidak. Hari yang 9 dan yang ke-10. Dua hari sana boleh baik lah dah. Ataupun nak puasa hari mana pun, alhamdulillah. Dah. Pakat puasa sunat. Hari senar komis, senar komis banyak dah dah murah amal. Dan sekali dengan puak-puak kita, kita pakat-pakat paket semangat. Kita nak usaha. Dah. Untuk orang ada kemampuan, orang yang tubuh sehat, orang yang ada kemampuan, deh, ni boleh puasa, puasa, deh. Lalu tu jangan paksa. Tuhan tak paksa puasa. Cuma royak jalan dan royak syarat-syarat dan rukun-rukun orang berpuasa sana itu, orang yang sehat. Orang yang sehat. Tidak. Orangnya beragama dan hati dengan tulus ikhlas dengan kerana Allah, kerana Allah. Puasa bukan nak bertawah, nak menunjuk demo. Semaya pun sepatu juga, bukan nak menunjuk demo. Dan sedekah sepatu juga, bukan buat nak kedabah. Deh. Dan menunai fardu haji pun demikian itu juga. Bukan buat dengan ria. Jaga molek. Sungguh kata kita ada, kita apa kata kau ni, kita kena renung tengok. Keliling kelala kita. Adakah kita boleh bantu kepada saudara kita yang miskin, yang tidak mampu nak boleh menunaikan fardu haji, ha, kita buat setahun sore, dua hari lagi, kita ada duit, ada pitih ni. Nak mulai pergi sekali dengan kita, tahun ni aku nak jemput muih, pergi ke Mekah untuk buat haji. Tidak. Ni, harta lebih. Kita buat macam itu, boleh jadi munafaat. Boleh jadi cara keberkatan. Allah sajalah menambahkan kebaikan kepada orang yang selalu niat bulat-bulat kerana Allah untuk nak bantu-membantu tolong di jalan agama sana itu. Deh, orang kaya tolong orang miskin dengan ikhlas. Bukan tolong dengan perikatan. Deh. Kerana hak-hak dia duduk di kita. Kita tak tahu. Hak asnaf yang lapar sana duduk di kita. Pakai miskin.
Yang lapar saat itu orang susah, orang yang berhajat pertolongan. Itu dia orang susah, orang berhajat pertolongan kepada muallafah dan kepada orang musafir dan kepada apa ni, orang yang punguk-pungukkan menjagakan Baitul Mal ni panggil. Itu dia tempat punguk apa ni, zakat-zakat semua saat itu. Deh. Lalu tu sedang menghormati sekret untuk menyampaikan dan tulur batu-membatu kepada pakir miskin, kepada asnah yang lapar. Deh. Ni so lagi ni, mudah-mudah airport kita sana jelabak mulut apa cepat sangat. Iaitu, deh, la imana liman la amanatalahu. Satu hadis lagi Nabi bersabda, tiada iman bagi siapa pun yang tiada amanah. Orang tak ada amanah ni tak ada iman. Sakut paut. Dan sabda lagi, la dina liman la amanata lahu wala solata wala zakata lahu. Artinya, ah bimai benar ni, perhati mulai ni satu hadis ni, tiada agama bagi orang yang tiada amanah. Allahu Akbar. Orang tidak ada amanah, tidak ada kebenaran dia panggil. Janji silap-silap, kecek bahung. Deh, orang tak ada amanah. Dan tiada semaya dan tiada zakat baginya. Tiada agama bagi orang yang tiada amanah. Dan tiada semaya dan zakat baginya. Dalam sebuah apa ni, sebeda yang lain lagi, Nabi Ternuh berkata, salasun muta'alliqatu bil 'arsy ar-rahimu takun, Allahumma inni bika fala uqta', wal amanatu takulu, Allahumma inni bika fala ukhan, wan ni'mata takun, Allahumma inni bika fala ukfar. Artinya, tiga perkara sentiasa bergantung di aras Tuhan, iaitu hubungan kekeluargaan yang sentiasa menyeru kepada Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, aku ini berlindung di sisimu agar aku tiada diputuskannya. Yang kedua, amanah juga sentiasa menyeru kepada Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, aku ini berlindung di sisimu agar aku tiada dikhianatinya. Dan yang ketiga, nikmat turut menyeru kepada Tuhannya, ya Allah, ya Tuhanku, aku ini berlindung di sisimu agar aku tiada dikufuri. Dah, lalu tu sedang mengajar mati sekali. Lepas tu masa kita ada 2-3 minit lagi. Dah, kita berkecek gidah. Lepas tu mengambil lah perhati ya. Lepas tolong nasihat pada demo-demo lain lagi. InsyaAllah kita nak dapat rahmat, dapat balasan yang baik daripada Allah SWT. Selepas pada ni, ialah mari daripada komen kita daripada Facebook live kita saat itu, iaitu mulai daripada Murni Aweh. Assalamualaikum ayah mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Murni. Itu dia. Lepas pada tu daripada Mokcik Yoh. Salam ayah mak, kuahiyu kat mereka ni nana nacah. InsyaAllah. Lepas pada tu, mari daripada Siti Nah Bakar. Assalamualaikum ayah mak, kuahiyu suka pap kengreng. Alhamdulillah. Lalu ni ada sikit-sikit bercapu. Apa ni, salah sendi, salah pokok tu kau ni. Dan ada lagi apa ni, darah tinggi sikit deh. Pakat-pakat berdoa lah deh. Biar jadi selamat sekali dengan ayah mak dan kepada peminat-peminat kita belakang deh. Ni daripada Asnah deh. Alhamdulillah. Timur suku boleh dengar pagi-pagi ni. Pak boleh mikir, boleh beramal. Assalamualaikum ayah mak, jangan tambah dengan perakan ciwit kindai mai. Sudah juga. Tidak.
Ada setengah dia ada khilaf weh. Ha ni payah nak jawab ni dia ada khilaf deh. Lalu tu tanyalah Tok Imeh tu Tok tu bila deh. Daripada tutup guru orang yang lain lagi. Dia ada panggil timbang-timbang ni. Sepada wajak sana ni hukum ada kala jatuh dalam subahak, ada kala jatuh dalam re, ada kala jatuh di dalam kebajikan. Deh, berbagai-bagai lah. Lalu tu hari ni, deh, duit perakan ciwik kindai mai. Tidak. Tidak. Boleh. Kenapa duit kita, kita kirim duit kita. Kita cadar panggil pakak-pakak pungut, pakak-pakak buat sana itu. Duit jaminan cara-cara hidup kita sana itu. Kita pakak. Deh. Dan macu yaya, macu jaya. Salam ayah mak, fang tuk caw le, cop mak kah. Mak kowi aweh, deh. Mak kowi aweh. Mak kowi aweh katakan, cuk di ayah mak, timi reka ni, tuk wan, cak ayah se, kayu, apa ni, kayu mati, kagajah mati, deh. Itu dah. Terima kasih lah. Daripada apa ni Asia Ibrahim ko hai ayah mak mi suka pap kangreng let you kap reka ni deh let you kap reka ni talot pai chop fang tuk wan terima kasih patu masa kita pun tak ada banyak dah ni deh ni atikoh atikoh mak yunuh salam ayah mak yak tam nit neng masa nak tanya sikit weh. Tha rau cak poso. Tong niat. Wah yang rai. Ha. Ni lepas dah ni niat ni. Poso hari yang semilai. Deh. Tis'ah. Muharram. Hari yang semilai Muharram. Lepas tu hari semilai. Lepas tu poso sunat asura. Deh. Tidak. Hari yang semilai hari yang ke-10. Tidak. Deh. Ada untuk orang demo sana itu nak puasa ha begitulah deh caranya mana mana lihat apa ni lihat lihatlah baca tak kena weh pelalah tak kena tak sekata apa deh assalamualaikum ayah mak hai ayah mak mi ayu ti jin jau jatam ayah mak tham rai ha kata mari Haliza dah samuning salam ayah mak cuy buat witi niat poso sip Muharram dua nah terima kasih cepat sangat di Azmi telah bayar niat poso deh tidak niat sunat poso Asyura hari Asyura deh sunat kerana Allah Taala ในเดือนมุฮัรอมปลูกบ้านซื้อรถซื้อทองแต่งเมียได้ไหมเอาดูสุดาบุเลห์วะบลากออัลฮัมดุลิลลาห์บุเลห์มานอมานอพอมูเลบลากอติดาอะดอปาเตลาเรพอติดาจอมอญออะปานีมุซีฮัจญีซานีตักเลห์มินิกอฮ์คาวันตูยาเออวะฮัจญีตูเดปาตูบุเลห์บลากอเวเนียกเวมูเลฮะเนียกคานอัลลอฮ์dan minta doa katik dengan Tuhan deh. Lalu tu sedang mengajar mati sekedar. Lepas tu masa kita pun habis lah ni. Deh. Bermula deh. Lalu tu salam yang caw ya mak. Salam yang caw ya mak. Cak inah masjid tamuang. Salam.